Kita tunggu grafiknya melewati. Nah, melewati sudah. OP bawah. Drill tuh, Pak ya. OP bawah. Oh, naik lagi grafiknya. Oh, tadi grafiknya turun melewati 70, makanya OP bawah. Kita lihat saja. Nah, kenapa OP bawah? Karena tadi grafiknya bergerak melewati batas atas 70. Kalau melewati batas bawah 30 ke atas, kita OP atas. OP bawah. Kita lihat tadi hasilnya agak memakai indikator RSI. Oke, profit 50 detik, volatility 10. Rule OP-nya tadi sudah paham semua. Rule OP-nya sederhana, yaitu pada saat garis melewati angka 3, garis 30 menuju ke atas, kita OP atas. Pada saat dari atas garis melewati 70 terjun ke bawah, kita OP bawah. Oke, sip, semoga dipahami. Wassalam. Mainnya cukup pakai HP.